Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana dunia dan fitnahnya itu bisa menyebabkan iman kita ini berkurang. Yang mana kita telah menyebutkan beberapa fitnah berkaitan dengan dunia, ada karena masalah harta, ada karena masalah wanita, ada karena masalah harta, ada masalah kedudukan dan seterusnya. Dan dalam masalah harta misalnya, fitnah tadi menyebabkan ada orang kemudian tidak lagi peduli dalam mengambil masalah dunia ini apakah dari yang halal dan haram. Kemudian fitnah berikutnya dikatakan banyak di antara manusia yang mereka saking sibuknya dengan urusan dunia maka membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak sedikit di antara manusia yang mereka hulu berlebih-lebihan dalam cintanya kepada dunia, sehingga merasakan seakan-akan mereka ingin hidup selamanya. Maka kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk zuhud, untuk tidak kemudian menjadikan dunia ini sebagai tujuan dalam hidup kita. Yang mana zuhud kita sebutkan seseorang mencari sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sesuatu yang dia tinggalkan tadi. Dan seorang mukmin dia menyadari sesungguhnya wal akhiratu khairu wa abqa. Bukan berarti dia melupakan dunia, tapi dia lebih memilih akhirat. Yang akhirat itu disebutkan bahwa dia itu adalah seperti halnya mutiara. Berbeda dengan dunia yang diumpamakan seperti salju. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana dikatakan oleh Wuhaib ya Al-Makki, kata beliau, zuhud di dunia tadi alla ta'sa 'ala ma fata minha, engkau tidak berputus asa atas apa yang luput dalam hidupmu, wala tafraha bima ataka minha, dan engkau pun tidak terlalu bergembira ketika engkau mendapatkan bagian dari urusan dunia. Dan sekali lagi dikatakan oleh Yunus bin Maisarah, laisa zahada fid dunya bitahrimil halal. Orang yang zuhud dalam kehidupan dunia ini bukan berarti kemudian dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang zuhud itu dia tidak mau punya harta. Karena az-zuhud amalul qalbi. Zuhud itu adalah amalan di hati. Artinya boleh jadi sebenarnya seorang yang zuhud tadi adalah orang yang mendapatkan dunia ini dalam jumlah yang banyak. Jabatannya tinggi, hartanya banyak, dia punya gelar yang mentereng dan seterusnya. Tapi dia tidak menjadikan semua dari urusan dunia tadi itu masuk ke dalam hatinya, kecuali hanya sebatas dalam genggaman tangannya. Itulah mereka yang dikatakan zuhud. Karena orang yang zuhud, mereka itu lebih merasa cukup antakuna bima fi yadillah awthaka minka bima fi yadak. Dia itu merasa lebih aman, cukup dengan jaminan apa yang di tangan oleh Allah, yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan apa yang ada pada tanganmu. Maka seorang yang zuhud tadi keadaannya ketika ditimpakan musibah atau ketimpaan keadaannya ketika tidak ditimpakan musibah sawa. Ya, yang mana dia tadi senantiasa berusaha untuk berada di atas kebenaran. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari pernyataan mu'alif ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya kita pun sebagaimana dalam doa kita justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari banyak kebaikan dalam urusan dunia kita. Jadi jangan sampai ada di antara kita tidak mau kemudian mendapatkan bagian dari urusan dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kalau ada orang
dalam rangka untuk mengejar dunia sampai dia melupakan akhirat. Sebenarnya Allah berfirman, di antara manusia kata Allah, mayyakul, ada yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya. Mereka dalam doanya itu hanya memohon, wahai Rabb kami, berikan kepada kami dalam urusan dunia kami. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka orang yang fikirannya, cita-citanya 24 jam dia hidup hanya mengharapkan dunia. Usahanya hanya untuk dunia. Cita-citanya hanya sebatas dunia, maka niscaya tidak akan mendapatkan bagian dalam urusan akhiratnya. Tapi orang yang terbaik, yaitu mereka mayyakul, mereka yang dalam doanya, ya, yang kita sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami dalam urusan dunia kami ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan berikan juga kepada kami dalam urusan akhirat kami kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi ini adalah doa yang dituntunkan. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Ya Allah, berikan kepadaku dalam urusan dunia kebaikan, dan berikan juga kebaikan dalam urusan akhiratku, dan selamatkan aku dari api neraka. Dulu dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Pernah suatu hari Rasulullah SAW itu menjenguk, ya, di antara kaum muslimin ini ada seseorang yang sakit, bahkan terlihat sudah sangat parah dan kurus kering. Maka berkatalah Rasulullah SAW kepada orang ini, hal kunta tad'u bi syai', apakah engkau berdoa dengan sesuatu? Maka orang ini mengatakan, na'am, betul wahai Rasulullah. Aku mengatakan, kuntu akul, aku katakan, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau engkau ingin mengazabku nanti dalam urusan akhiratku, maka fa'ajjilhu li, segerahkan azab itu bagiku fid dunya, ketika aku ada di dunia ini. Maka faqala Rasulullah SAW, subhanallah, maha suci Allah, la tutiquhu, engkau tidak mungkin akan sanggup. Afala qulta, kenapa engkau tidak berdoa dengan doa, ya Allah, berikan dalam urusan duniaku kebaikan, begitu juga dalam urusan akhiratku kebaikan, dan selamatkan aku dari api neraka. Artinya, orang yang zuhud, ya, bukan berarti tidak mau mendapatkan bagian dari dunia. Bukan berarti dia tidak mau punya rumah yang bagus. Bukan berarti dia tidak mau punya kendaraan yang mewah. Tapi semua atribut dunia tadi, itu tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi kita justru juga diminta untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia. Bahkan orang yang kaya sekalipun, kalau kemudian kekayaannya tadi disertai dengan ilmu dan iman, maka orang ini rajulun, kata beliau SAW, yu'ti Allahu malan wa ilman, yang Allah berikan bagi dia tadi harta dan ilmu, maka orang ini wa huwa yattaqilla fi malihi, akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hartanya. Wa yasilu fihi ar-rahmah, maka niscaya akan sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, wa huwa bi ahsanil manazil indallah, dan dia akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap silakan jadi orang kaya, silakan jadi orang punya jabatan yang tinggi, silakan dapat bagian sebanyak mungkin dari dunia tadi, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru di hati kita adalah berusaha betul-betul ingin menjadikan akhirat itu sebagai kampung abadi kita. Ya, bagaimana kita menjadikan akhirat tadi, ya, betul-betul bahkan sejak kematian kita itu kita telah mendapatkan husnul khatimah. Ketika nanti kita dihisab, ya, diberikan, ya, dimasukkan ke alam barzah, kita mendapatkan nikmat kubur. Begitu juga ketika kita dihisab, maka kita mendapatkan hisab yang mudah. Ya, maka kita bisa melewati mizan nanti dengan mudah. Kita datang pada yaumul kiamah dengan wajah yang putih, wajah yang berseri-seri, dan kita pun berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan
kitab catatan amal dengan tangan kita, sehingga kita pun selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan redha dari Allah. Dan inilah makna dari kebaikan akhirat kita. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah pun telah mengatakan, faman zuhzi'a 'anil nar, siapa nanti mereka yang Allah selamatkan dari api neraka, wa adkhilal jannah, dan mereka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka inilah sebenarnya orang yang telah mendapatkan kemenangan. Ya. Bagaimana dia tidak mendapatkan kemenangan? Karena dia mendapatkan sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, ini hadis qudsi, aku telah menyiapkan bagi hambaku orang-orang soleh tadi sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi nikmat yang luar biasa. Kita lihat apapun yang ada di muka bumi yang paling indah, ya, istana yang paling megah, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surga. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar dengan telinga. Jadi kalau ada orang bercerita tentang keindahan, maka keindahan surga itu, ya, itu jauh dari apa yang terdengar dengan telinga kita. Bahkan indahnya surga, wala khatara ala qalbil basar, itu tidak mungkin atau tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia pun. Ya. Maka inilah yang kita harapkan. Dan insya Allah mereka orang-orang yang soleh tadi, Allah pun akan memberikan kepada mereka tadi, bahkan ketika di dunia tadi, kebaikan, hidup yang baik, dan mereka mendapatkan pahala yang baik, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kata para ulama, ya, zuhud tadi, ya, fa fassara az-zahid fid dunya bi thalathati asya'. Maka di sini dikatakan ada, ya, ditafsirkan tentang zuhud ini dengan tiga perkara yang semuanya kullaha min a'malil qulub. Semua zuhud itu adalah berkaitan dengan amalan hati. La min a'malil jawarih, bukan dengan amalan jawarih. Makanya dikatakan oleh Abu Sulaiman, kata beliau, la tashhadu li ahadin bizuhud. Jangan pernah kalian mengatakan, oh, orang ini orang yang zuhud. Jadi tidak bisa kita melihat orang itu zuhud betulan atau tidak, itu hanya dengan penampilan zahir. Dan kita melihat orang hanya dengan zahirnya. Maka boleh jadi mungkin misalnya ada orang yang dia tidak punya harta, tapi ketika melihat orang punya harta, dia terkagum-kagum. Dia merasa, oh, orang yang punya harta ini jauh lebih mulia dibandingkan dengan dia. Atau mungkin ketika bersikap, ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang kaya, maka dia lebih menghormati orang yang kaya. Jadi ini menunjukkan orang ini, meskipun dia adalah orang yang miskin, bukanlah orang yang zuhud. Karena zuhud itu ada beberapa tandanya. Ya, di antara tanda zuhud yang pertama dikatakan, ayakunal 'abda bima fi yadillah awthaka minhu bima fi yaddi nafsihi. Tadi sudah kita sebutkan, orang yang zuhud itu dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah dibandingkan dengan apa yang ada di tangannya. Ya. Maka orang yang betul-betul zuhud tadi, dia masya Allah tidak mungkin akan pernah takut dalam urusan dunia ini. Ya. Pernah dikatakan kepada Abi Hazm tentang zuhud, ya, ma malaka, ya, apa kata beliau, apakah yang engkau miliki dari hartamu, ya, maka dia bilang, ya, inilah yang aku miliki dari hartaku, apa yang engkau lihat. Wa qila lahu amma takhaful faqrah, apa engkau tidak takut menjadi orang miskin dengan hidupmu yang sederhana seperti ini? Maka kata beliau, ana akhaful faqrah, bagaimana mungkin engkau mempertanyakan aku takut menjadi seorang miskin. Wa mauli, sementara maulahku, sementara Tuhanku, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dia adalah pemilik langit, dia adalah pemilik bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahta thara, dan apa yang ada tersembunyi di bawahnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau orang tadi insyaallah, ya, betul-betul percaya dengan apa yang ada pada tangan Allah. Dia sekarang susah misalnya, maka dia tidak sedih, dia tidak khawatir. Justru dengan kesulitan, kesusahan yang dia alami, dia akan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin Allah taala berfirman, fa innama al-usri yusra
Oh berarti insya Allah sebentar lagi akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zuhud dikatakan oleh Fudail bin Iyad asalnya itu yaitu mereka yang betul-betul redha dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul hatinya itu diberikan kekayaan. Karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-ghina hauna," kekayaan itu di sini. Kekayaan itu adalah pada perasaan cukup. Betapa banyak orang yang mereka punya harta, tapi Allah tidak berikan perasaan cukup. Dia selalu merasa kurang. Bahkan kadang tidak cukup dengan yang halal, dia mencari yang haram. Maka hakikatnya, meskipun hartanya miliaran, orang ini adalah orang yang miskin. Ya, maka modal yang dimiliki oleh orang yang beriman adalah keyakinan bahwa sesungguhnya setiap urusan kita ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun hanya bisa raja berharap kepada Allah, khauf takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, kafa bil maut wa'idhan, cukup bagi kalian itu kematian itu sebagai peringatan. Wa kafa bil yakin ghina, cukup dengan keyakinan kalian akan merasa kaya. Ya, masalah kita merasa miskin tadi karena kita tidak yakin bahwa sesungguhnya setiap kita ini tidak mungkin akan mati sampai jatah rezeki kita ini Allah cukupkan. Orang yang miskin adalah orang yang tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk. Wa kafa bil ibadah sahlan, dan seharusnya kita ini mencukupkan kesibukan kita hanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apapun yang kita lakukan, kita niatkan sebagai ibadah. Maka orang yang betul-betul zuhud, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka ini adalah orang yang yakin bahwa dia tidak akan mencari keridaan dari manusia dengan membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Jangan pernah kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan redha dari manusia. Mungkin misalnya kita punya pekerjaan, kemudian pimpinan kita menyuruh sesuatu yang jelek yang dilarang oleh Allah, maka kita demi mendapatkan redha dari pimpinan tadi kita mengundang kemurkaan Allah. Ini tidak mungkin akan dilakukan oleh seorang yang beriman. Wala tahsadu ahadan ala razaqahullah. Dan dia pun dalam hidup tadi tidak pernah hasad, tidak pernah iri dengan seseorang atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia. Jadi ngapain kita harus iri dengan tetangga kita, dengan saudara kita? Justru kita itu ketika melihat saudara kita mendapatkan kebaikan, kita pun ikut senang, ikut berbahagia. Ya, dan kita pun tidak kemudian bersedih dengan apa yang belum sampai kepada kita. Karena kita meyakini bahwa sesungguhnya rezeki Allah tidak akan sampai kepada mereka yang bersemangat sekali untuk mendapatkannya sekalipun. Jadi rezeki itu ternyata bukan berdasarkan semata-mata usaha. Memang ya sunatullah, segala sesuatu Allah sebab atau Allah buatkan sebabnya. Di antara sebab sesuatu itu adalah dengan usaha. Allah perintahkan kita untuk melakukan yang terbaik. Allah perintahkan kita untuk ya berusaha menjadi semakin lebih baik. Tapi jangan pernah berpikir bahwa hasil pasti itu adalah ya, sesuai dengan sebab yang kita lakukan. Ya, kalau anak-anak muda kadang-kadang mahasiswa itu ada pernyataan yang sebenarnya ini tidak pas ya dalam syariat kita, dalam akidah kita. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya. Memang betul, setiap kita harus berusaha. Tapi jangan pernah berpikir bahwa orang yang berusaha pasti akan mendapatkan hasil sesuai dengan kadar dari usaha yang dia lakukan. Ya, apalagi dalam urusan duniawi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita tadi telah membagi harta, telah membagi rezeki yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ada yang Allah bukakan pintu rezekinya dengan mudah, ada yang Allah mungkin agak sulitkan pintu rezekinya. Dan semuanya takdir dari Allah, dan Allah yang Maha tahu. Tapi bahwa orang ketika dia ingin mendapatkan sesuatu dalam urusan dunia harus ada usaha, maka itu sunnatullah. Ya, kita sudah sempat menyampaikan misalnya ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya Nabi Ayyub itu untuk menghentakkan kakinya. Ada usaha. Meskipun secara logika menghentakkan kaki itu belum tentu
Ya, siapapun misalnya yang menghentakkan kaki, belum tentu kemudian akan mengeluarkan air. Yang air tadi akan bisa menjadi obat. Tapi Allah memerintahkan Nabi Ayyub sebagai bentuk usaha. Ya. Allah Subhanahu wa taala begitu juga memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat. Padahal bagi Allah mudah kemudian untuk membelah lautan hanya dengan ya atau tanpa Nabi Musa itu melemparkan tongkatnya. Tapi Allah tetap memerintahkan supaya ada usaha. Begitu juga dengan Maryam, ya, ketika kelaparan, enggak minggir di kota Yerusalem, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang pohon korma. Ya, padahal kita tahu, seorang perempuan, ya jangankan perempuan, kita yang laki-laki saja itu tidak mungkin mungkin ya akan bisa untuk menggoyang pohon korma tadi, tapi sebagai bentuk usaha. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah redha, Allah tadi akan membagi rezeki yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ya, bahkan termasuk orang misalnya kalau sekarang kita kerja di kantor misalnya. Ya, ada orang pekerjaannya sama, masa kerjanya sama, bahkan slip gajinya sama, tapi kita meyakini rezeki dari orang ini pasti berbeda. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin dia yakin tadi bahwa rezeki Allah tadi ya tidak selalu sampai kepada siapa yang betul-betul ingin mencarinya. Dan rezeki Allah bahkan tidak bisa ditolak bagi mereka yang tidak menyenanginya. Ya, jadi beginilah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya ya menjadikan ja'ala ruh wal farah fil yaqin. Insyaallah menjadikan sesungguhnya ya ruh ini merasakan kegembiraan pada keyakinan wa ridha. Jadi kalau kita ingin merasakan hidup ini tenang, hidup ini bahagia, maka yakin dan redohlah terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kita yakin dengan jaminan Allah dan kita redoh apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sesungguhnya wa ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah, enggak mungkin Engkau menjadikan segala sesuatu ini dengan kebatilan. Bahkan termasuk seorang beriman itu ketika mungkin ada ya sesuatu yang secara nafsunya dia tidak senangi, maka dia pun redha. Dia yakin asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada sesuatu yang kita tidak senangi, tapi inilah yang menurut Allah Subhanahu wa taala baik untuk kita. Jadi dia berusaha melihat segala sesuatu tadi itu dengan sudut pandang tauhid. Wa ja'ala al-hamma wal hazan, dan Allah menjadikan kesulitan dan kesedihan dalam kemarahan dan keraguan. Maka jangan suka marah dan jangan ragu dalam hidup tadi. Yakin bahwa hakikatnya hidup ini adalah menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ini yang dimaksud dengan orang yang zuhud. Jadi kita berusaha melakukan yang terbaik, berusaha menjadi semakin lebih baik, maka kita yakin dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang zuhud tadi dikatakan ketika seseorang ayakunul abdu idza usibu bi musibatin fid dunya. Kalau dia mungkin ditimpakan suatu musibah dalam urusan dunia, bisa jadi dengan berkurang hartanya atau bahkan ada orang mendapatkan cobaan yang berat, ada anak yang meninggal atau mungkin dari yang semisal itu, maka dia pun menyadari ya atau dia berharap justru dengan balasan dari hilangnya urusan dunia tadi dengan sesuatu yang kekal. Ya, justru dia ketika mendapatkan cobaan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di balik ini, dan inilah dikatakan sebagai bentuk kesempurnaan keyakinan. Ya. Maka di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Ali bin Abi Thalib pun mengatakan siapa mereka yang zuhud dalam hidup di dunia ini, maka dia akan merasakan ada banyak musibah, ada banyak cobaan dalam hidupnya. Ya, tapi dia mengetahui bahwa sesungguhnya kalau saja bukan dengan adanya musibah tadi, tentu di akhirat itu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena musibah sekalipun itu banyak hikmahnya. Musibah bisa membuat kita menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Musibah boleh jadi membuat kita itu menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyadari kalau diri kita ini adalah makhluk yang lemah. Musibah mungkin juga itu adalah dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya
Yang ketiga dikatakan orang yang sudah zuhud, dunia tadi sudah tidak masuk ke dalam hatinya, maka ketika seorang hamba tadi ada yang memuji, mendapatkan kebaikan, atau ada yang mencelah, maka dia senantiasa sama keadaannya di atas kebenaran. Ya, jadi orang ini tadi, ya, yang betul-betul zuhud tadi, dia menjadikan akhirat itu sebagai cita-citanya, sehingga apapun yang dia lakukan, maka dia senantiasa berusaha di atas kebenaran. Dia tidak peduli, wala yakhafuna lawmatal la'ib, dengan mereka orang-orang yang suka mencaci. Ya, jadi kita harus siap ketika berada di atas kebenaran, maka pasti akan ada orang yang mencaci kita. Sebagaimana juga ketika kita tidak di atas kebenaran, akan ada juga orang yang komentar tentang kita. Maka yang terbaik bagi orang yang zuhud tadi, apapun keadaannya, senantiasa dia di atas kebenaran. Ya, tapi tentu di sini dikatakan az-zahid alladzi idza ra'a ahadan qala huwa azhad minni. Nah, dan orang yang zuhud itu tidak sombong. Orang zuhud itu selalu merasa kalau ada dia melihat seseorang yang lain, dia mengatakan, oh orang ini lebih zuhud dari saya. Orang ini lebih baik dibandingkan dengan saya. Nah, zuhud, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang sifatnya fardu, ada yang sifatnya adalah keutamaan, ada yang sifatnya adalah keselamatan. Ya, yang sifatnya fardu, ya, wajib, setiap kita harus zuhud. Harus bisa, ya, meminimalisir hati kita untuk cenderung kepadanya, yaitu az-zuhud fil haram. Kita itu harus zuhud dalam perkara yang haram. Jadi perkara-perkara yang haram itu harus kita jauhkan. Dan kita berusaha melihat keharaman itu bukan cuma sekedar besar atau kecilnya haram tadi atau dosa tadi. Tapi kita melihat kepada siapa kita melakukan dosa. Adapun zuhud yang utama, maka adalah kita bahkan sudah menjadi zuhud dalam masalah yang halal. Ya, nanti ini diceritakan bagaimana, ya, zuhudnya Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi dikatakan orang seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, mereka ini atau beliau ini adalah orang yang sangat zuhud. Ya. Kenapa? Karena yakuna fi ma huwa maqdurun alaih. Dia ini mendapatkan atau bisa mendapatkan bagian sesuatu dari urusan dunia, tapi dia tetap zuhud. Maka pernah dulu dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, ya Zahid. Kita tahu Abdullah bin Mubarak ini punya keutamaan yang banyak. Maka ada orang yang memanggil, wahai orang yang zuhud. Qal, berkata Abdullah bin Mubarak, Az-Zahid, orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kenapa dia dikatakan zuhud? Idza ja'atuhu ad-dunya raghmatun fatarakah. Ketika dunia datang kepada dia dalam keadaan menghinakan diri. Artinya pintu-pintu dunia tadi terbuka. Kalau Umar bin Abdul Aziz ingin mendapatkannya, dengan mudah dia bisa mendapatkannya. Tapi Umar bin Abdul Aziz pun fatarakah, meninggalkan dunia tadi. Ya, dia tidak mengambil kesempatan. Bahkan kan dalam kisah sampai diceritakan ketika, ya, ada tamu akan datang, maka Umar bin Abdul Aziz yang sedang menghidupkan lampu dengan urusan negara, maka lampu itu pun dia matikan. Ini menunjukkan zuhud, hati-hati betul dia. Ya, tidak mau kemudian memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan dunianya. Wa amma ana, adapun aku, kata Abdullah bin Mubarak, maka di mana kezuhudanku? Aku zuhud karena aku memang, ya, kelihatan zuhud seperti ini karena memang aku tidak mempunyai banyak hal. Ya, maka zuhud ini yang disebut dengan zuhud keutamaan. Ya. Dan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun zuhud yang disebut dengan zuhud keselamatan, yaitu az-zuhud fi syubhat. Kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari syubhat. Ya. Jadi ada banyak fitnah kita ini, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka orang yang zuhud, dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari, ya, dari syubhat. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, tanda-tanda zuhud, ya, orang yang betul-betul zuhud dunia tadi kemudian tidak dia jadikan sebagai, ya, cita-citanya. Ya. Maka yang pertama dikatakan orang ini at-tawadhu, ya, dia itu bersikap tawadhu. Dia rendah hatinya.
dan dia menjauhkan dirinya itu dari popularitas. Jadi orang zuhud itu tidak senang dia dengan popularitas. Artinya, kalaupun qadarullah, kemudian dia menjadi orang yang terkenal, nah itu takdir dari Allah. Tapi bukan kemudian dia berusaha untuk mencari-cari popularitas di hadapan manusia. Ya, sampai ada misalnya orang apapun yang dia lakukan itu ingin dipublikasi. Ya, ini masalah nanti. Bukan berarti ketika kita melakukan kebaikan, kemudian itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Tapi manusia hakikatnya adalah lemah. Seringkali kita ketika mendapatkan pujian, kemudian merasa senang. Atau ketika ada orang yang mencaci, maka cacian dari orang tadi itu masuk ke dalam hati kita. Kita merasa terganggu. Padahal orang yang betul-betul sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah tidak lagi peduli dengan pujian ataupun cacian dari manusia. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang zuhud itu mereka tidak lagi sedih ketika ada dari urusan dunia ini yang hilang, atau tidak kemudian terlalu bergembira ketika dia mendapatkan banyak bagian dari urusan dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Dinar, kata beliau, biqadri ma tahzanu lid dunya yakhriju hammal akhirah. Ya, kalau engkau sudah bersedih dengan apa yang luput dari urusan dunia, maka niscaya akan berkurang atau pergi cita-citamu untuk akhirat min qalbik, dari hatimu. Jadi hati kita ini, ya, kalau kemudian dengan dunia saja kita sudah banyak bersedih, oh luput dari urusan dunia, maka siap-siap akhirat itu akan lari dari hati kita. Wa biqadri ma tazanu lil akhirah, tapi kalau sudah mulai kita merasa sedih kalau ada yang luput dari urusan akhirat. Ada kesempatan sholat subuh, subhanallah, misalnya kita terlambat datang untuk subuh berjamaah di masjid. Ya, atau mungkin sholat-sholat wajib yang lainnya. Kita tidak sempat ya melakukan jamaah di masjid. Ada kesempatan untuk taklim, ternyata kita bersedih, ya Allah kok saya tidak bisa ikut. Ya, intinya masalah-masalah akhirat ketika kita tidak mendapatkannya, maka ada kesedihan dalam hati kita, maka yakhriju hammad dunya min qalbik. Niscaya ini akan membuat cita-citamu tentang dunia ini akan berkurang dari hatimu. Maka tinggal kita pilih. Ya. Apakah kemudian yang ada dalam hati kita cita-cita untuk akhirat atau cita-cita untuk dunia. Ya, tapi kalau kita ingat dengan hadis dari Rasulullah SAW, sebagaimana telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW mendapatkan kunci atau memberikan kunci yang sangat sederhana dalam urusan dunia ini. Kata beliau SAW, man kana al-akhirah ammahu. Siapa saja mereka yang sudah menjadikan akhirat sebagai cita-citanya. Berarti betul-betul apapun yang kita lakukan, ya, niatnya adalah untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi kita dunia ini kecil, sebagaimana sudah kita gambarkan tadi, Rasulullah ya menyampaikan dunia dengan akhirat seperti kalian mencelupkan jari-jemari kalian itu ke dalam lautan, falyanzur bima yarji, kalian lihat apa yang tersisa. Jadi tidak ada apa-apanya dunia ini. Maka kita kejar akhirat. Maka niscaya ja'alallahu al-ghina fi qalbi. Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pasti akan menjadikan kekayaan di hatimu. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengumpulkan urusan orang ini. Dan sudah banyak contohnya. Kalau ada orang betul-betul di hatinya tadi niatnya adalah untuk membantu agama Allah, in tansurullah yansurukum. Allah pasti akan bantu dia. Bukan berarti orang beriman itu mereka tidak punya masalah. Banyak masalahnya. Tapi Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi tadi. Ya, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dari masalah yang dia hadapi. Ya, bahkan Allah jama'a lahu syamlahu, urusan tadi Allah mudahkan. Ya, mudah bagi Allah untuk ya membuka ya pintu-pintu rezeki bagi kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan masalah yang paling pelik sekalipun bagi kita. Ada orang misalnya mendapatkan penyakit, bahkan mungkin secara medis pun dokter sudah mengatakan, Pak, ini secara medis tidak lagi ada obatnya. Tapi bagi Allah, kalau Allah kemudian katakan, kun fayakun. Jadi. Sembuh. Nah, maka orang-orang yang betul-betul akhirat adalah cita-citanya, Allah akan kumpulkan urusan-urusannya. Masalah yang dihadapi akan
ada jalan keluarnya. Dan dalam urusan dunia, wa yu'tid dunya, dunia ini kata beliau SAW akan didatangkan kepada orang ini, wa khia rahimatun, dalam keadaan menghinakan diri. Maka sebenarnya kalau ingin dapat dunia, kejar akhirat. Dan itu harus masuk ke dalam hati kita. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, kita perlu dalam hidup tadi, ya janganlah terlalu banyak berlomba-lomba dengan makhluk dalam urusan dunia. Ya. Maka dikatakan idza ra'aita rajul yunafisuka fid dunya, kalau engkau melihat ada orang yang menyaingimu, mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka hendaklah engkau saingi dia dalam urusan akhirat. Nah, ini yang menenangkan. Ya, atau dalam hadis yang lain beliau SAW mengatakan, dalam urusan akhirat, maka ungdur man fawqakum. Kalian lihat siapa orang yang ada di atas kalian. Jadi kita harus lihat dalam akhirat, oh kita sudah bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Lihat, ada orang yang jauh lebih bagus, bahkan sholat malamnya, sholat sunnah yang lain, dia sudah jaga. Oh kita sudah seperti itu, lihat lagi. Ada terus, ada orang yang ya mungkin puasanya sudah Senin Kamis. Atau ada yang ayyamul bid. Kita sudah ayyamul bid, lihat ada yang sudah Senin Kamis. Ada yang sudah Senin Kamis, ternyata ada lagi orang yang sudah ya puasa Daud. Dan seterusnya. Jadi dalam akhirat kita lihat orang yang ada di atas kita. Tapi dalam urusan dunia beliau SAW memberitakan kita, ungdur man asfala minkum. Kalian itu berusaha untuk melihat orang yang ada di bawah kalian. Dan ini insya Allah akan menenangkan. Ya, kalau kita suka melihat dalam urusan dunia selalu yang ada di bawah kita, akan membuat kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang tadi menyaingimu dalam urusan dunia, maka saingi dia dalam urusan akhirat. Kemudian dikatakan oleh Abu Hashim, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ad-da'wa ad-dawa, penyakit dan obatnya, ya. Fadda'u ad-dunya. Dan dunia ini sebenarnya sama dengan penyakit. Wadda'u'u tarbuha. Maka di antara obat bagi penyakit, ya, hubbud dunya, ya, terlalu cinta dengan dunia ini, yaitu mulai meninggalkan dunia di hati kita. Ya, meskipun memang sunnatullah. Ya, bahkan beliau SAW kan pernah menyampaikan, yushakum alaikum al-umam, ya, qatta'am ala kasyidiha. Akan ada suatu masa nanti kata beliau SAW yang memang umat ini mereka itu akan menjadi seperti makanan di atas hidangan, ya, diperbutkan dari berbagai sisi. Bahkan dalam riwayat lain itu diteruskan oleh beliau SAW, saat itu kalian seperti ya buih yang ada di atas lautan, terombang-ambing kemana angin berhembus. Sampai ada di antara sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami yang sedikit pada saat itu wahai Rasulullah? Maka tersalah, bal antum yauma idzin katsirun. Justru jumlah kalian itu banyak. Ya, tapi kalian saat itu ya sudah dicabut perasaan ya sungkan dari musuh-musuh kalian, wa fi qulubikum alwahan, dan di dalam hati kalian itu sudah terkena penyakit alwahan. Alwahan itu adalah hubbud dunya. Terlalu cinta dengan dunia, waqarahiyatul maut, bahkan takut dengan kematian. Padahal kalau orang betul-betul beriman kepada Allah, apa yang harus kita takutkan dari urusan dunia? Kita tidak akan mati sampai jatah rezeki kita Allah cukupkan. Apa yang harus membuat kita ini takut dengan kematian? Sementara kematian tadi pasti akan mendatangi kita yang tidak mungkin akan tertukar waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau memang sudah datang waktunya, la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa mundur meskipun sesaat dan tidak bisa maju. Jadi orang beriman sudah jalan saja hidup tadi. Yang penting kita senantiasa di atas kebenaran. Tapi ya inilah manusia yang Allah gambarkan, bal tu'thirun al-hayatad dunya. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk, terlalu cinta dengan urusan dunia. Ya. Padahal dunia ini tidak lain kecuali mata ul-hurur. Dia ini adalah perhiasan yang menipu. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Ya. Sesungguhnya bagi mereka ini perumpamaan hidup dunia tadi ya seperti air yang diturunkan dari langit, ya.
kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman ya di muka bumi tadi, ya kemudian menjadi hijau dan akhirnya apa? Diterbangkan oleh angin. Ya, itulah kehidupan dunia, cepat. Sangat cepat. Sementara harta benda, anak-anak dan perhiasan yang ada di muka bumi ini, ya, yang ada di muka bumi ini hanya perhiasan yang menipu saja. Ya, dan bagi mereka orang-orang yang soleh, itu lebih baik balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Yang intinya, kita dalam urusan dunia tadi jangan terlalu bergembira dengan urusan dunia. Ya, dunia dibandingkan akhirat hanyalah ya perhiasan yang sedikit. Dan jangan sampai seperti mereka yang kata Allah, mereka orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, bahkan mereka reda dengan kehidupan dunia, merasa seakan-akan tenang dengan urusan dunia ini, maka mereka ini pasti akan menjadi orang-orang yang lalai dan mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka akibat dari apa yang mereka lakukan. Ya, semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.